fraksi PKB mendukung segera dilaksanakannya fit and proper atas usulan Presiden penggantian Panglima TNI kepada Marskal Hadi Cahyanto. Pak Hadi ini punya kapasitas, pengalaman, dan kepemimpinan yang tepat untuk memimpin TNI. Pada prinsipnya, seluruh jenjang karir yang telah dilalui sangat layak memimpin Tentara Nasional Indonesia untuk lebih profesional, lebih tangguh, dan menjaga pertahanan nasional kita. Oleh karena itu, DPR akan segera memproses secepat mungkin dan dalam waktu paling lama sampai tanggal 14 masa penutupan persidangan sudah terkirim surat kepada Presiden untuk segera diputuskan penggantian Panglima TNI. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Pak Hadi, sukses, semoga TNI semakin jaya dan profesional.